Hai, selamat kembali ke channel saya AR Reactions. Suhaimi Saad buat grup bersama isteri dan anak. Biarpun mengumumkan tidak mahu lagi menjadi penyanyi nasyid, bekas anggota kumpulan Intim, Suhaimi Saad, 41 tahun, mengakui akan terus kekal dalam industri seni hiburan tempatan. Suhaimi kini tampil dengan album terbaru bersama kumpulan Bismillah yang dianggotai oleh isteri dan empat anak mereka, iaitu Ahmad Hadi Al-Fardi, 13, Salman Al-Khairi, 11, Firosh Edfadwah, 9 dan Nur Laila Al-Ghufrani, 7. Saya akan terus menyanyi mengikut cara sendiri dan selagi ada suara. Tanpa jenama nasyid pun, saya masih boleh berkarya. Justru saya menghasilkan album bersama kumpulan Bismillah yang ditubuhkan pada Januari lalu. Ia dianggotai saya dan isteri, Ina Naim serta anak-anak, katanya. Album berjudul Bismillah itu memuatkan lagu bertajuk Bismillah, Awaluddin, Zafin Salawat, Tiang Agama, Astaghfirullah, Jutawan Pemurah, Aku Bukan Nabi, Ghuraba, Keagungan Tuhan dan Selimut Putih. Suhaimi bertegas tidak mahu digelar kumpulan nasyid atau genre terbabit kerana mereka hanya menyanyikan lagu berunsurkan positif, nasihat dan ketuhanan. Kalau diikutkan, ramai juga artis pop lain buat macam ni dan mereka tak dipanggil penyanyi nasyid pun. Album terbitan saya sepenuhnya ini baru sahaja siap. Ia dijual dengan harga RM30 termasuk pos. Kami jual dalam bentuk CD dan hantaran file dan juga menerusi aplikasi WhatsApp. Terdahulu Suhaimi mengejutkan ramai pihak apabila mengumumkan ingin bersara sebagai penyanyi nasyid. Selain tidak lagi mahu disapa dengan gelaran ustaz kerana ia gelaran yang tidak memberi apa-apa makna.